Saya. Good afternoon. Selamat datang. Ni men hao ma? Hao. Ni men bu hao ye. Kata semua apa? Ni men bu hao. Ini ya, betulnya disatakan. Selama ini dalam tangan Palestin Nasional, rakyat disatakan betul-betul bu hao. Tiada air, tiada listrik, lagi pun mau minum air masin. Hah? Ada pipe, tiada air. Ada wire, tiada current. Jadi, betul kan tidak? Ini mampu hal. Betul kan? Jadi, apa tindakan kamu mesti mau ambil? Tumpang Palestin Nasional. Duka kerajaan. Undilah Pakatan Rakyat. Boleh kan tidak? Boleh. Thank you. Sesei ni. Kalau sudah duka kerajaan, kamu akan jadi hao, en hao. Sebab inilah satu janjian dari Pakatan Rakyat. Kita mesti mau kerja kuat, kerja keras untuk faedah, untuk hidupan yang cemerlang, untuk masa depan. Kita mulai dari patu sapi. Kita bagi tahu Pakatan Rakyat, kita tak naik lagi. Kita sudah rasa cukup, cukup dan demi cukup. Banyak kawan saya, saudara saya, saudari saya banyak komplain, banyak komplain. Komplain apa? Komplain mau channel, tak ada uang. Ini sebab ekonomi merosot di sana kan. Berapa tahun sudah? Lama sudah. Rakyat disanakan di Batu Sapi selama ini banyak masalah. Hari ini kita cerita masalah tanah. Ini memang satu masalah besar. Itu tanah yang betulnya milik siapa? Bukan kerajaan. Kerajaan hanya jaga itu tanah. Itu tanah apa pun ada simpan. Mesti mau pagi rakyat. Tapi banyak masalah dalam prosedurnya, dalam undang-undangnya, dan banyak salah guna kuasa, luaswa dan lain-lain. Kita undang-undang di Sabah sudah lama, sudah expire, sudah tidak boleh pakai lagi. Sini banyak berkuam sini, dalam politik kita banyak masalah. Nah, macam tadi contoh, Wajib Jimmy Wong sudah kasih tahu. Nah, nilai tanah, premium, nah, dan lain-lain harganya. Nah. Ini semua ada satu proses yang tidak baik lagi, tidak adil. Mengapa? Di dalam land and survey, banyak masalah. Mau tukar nama, mau ambil 2 tahun. Nah, mau mohon tanah 10 tahun, 20 tahun. Last-last siapa tempat tanah itu? Kroni, Palestin Nasional. Dia rampas tanah. Di Kota Merdu, di Pitas, di Keningau, di Tanam, dan juga ada di Setakat Lahanatu dan Sanakan. Mengapa dia boleh rampas tanah? Senang saja, kuasa dalam tangan dia. Betul kan tidak? Kerajaan mah. Jadi, siapa yang kena? Rakyat yang kena. Saya nampak banyak tanah yang kena rampas. Ini masalah ini, saya pun ada bawa ke parlimen. Dan Lim Kit Siang pun ada cerita banyak dalam parlimen. Walaupun masalah tanah bukan masalah persekutuan. Ini kuasa negeri Sabah. Jadi kita pun juga mau bawa isu tanah di parlimen supaya wakil rakyat dari Sabah boleh tinggal masalah tanah di Sabah yang selalu berlaku.
Rampas tanah ini betul-betul satu kekuatan yang betul-betul jahat. Ya, sampai kumpulan dia pun mau. Ha? Kampung dia ambil. Ha? Pagi sorat halau orang duduk sana berapa bulu tahun. Berapa generasi. Ini betul-betul kekuatan jahat. Memang jahat. Dia tanam kelapa sawit sekeliling kumpulan itu. Ha? Mana boleh tidak hormat oleh si Batira. Jadi kali ini di Batu Sapi saya nampaknya ramai orang akan sokong Pakatan Rakyat. Kita kumpul semua undi kepada Pakatan Rakyat. Jangan desa undi untuk bebas, untuk lain-lain itu yang parti nyamuk itu, meskipun parti tak guna. Kita mau semua tanah undi kepada calon Pakatan Rakyat supaya kita boleh guna satu kuasa, satu suara. Pakai tahu Pakistan Nasional, kita sudah sampai masa dia. Nah, kau boleh pulanglah. Nah, kita tidak mau. Nah, kita mau tukar kerajaan. Ini satu pemulaan yang penting. Nah, yang penting supaya Sabah boleh dapat kerajaan baru di masa depan. Malaysia tetap dapat satu kerajaan persekutuan yang baru. Ini Pakatan Rakyat Kerajaan. Di Batu Sapi, saya nampaknya kita ada peluang mana. Walaupun 4 orang, 5 orang datang, tak jadi masalah. Sebab saya nampak petang ini, di sini kita menghadapi ada 2,000 orang sini? Ada kan? Satu orang bawa 5 undi. Jadi kita ada 10,000 undi. Boleh kan tidak? Boleh. Itu semangatnya. Satu orang 5 undi. Ya? Balik rumah cari 5 orang. Pastikan gerang undi Pakatan Rakyat. Calon dari Pakatan Rakyat. Ini yang penting. Sini ada 2,000 orang, satu orang 5 undi, 10,000 undi. Pakatan Rakyat mana? Jadi kita mulai dari Batu Sapi. Save Sabah, save Malaysia. Ha? Selamatkan Sabah dan selamatkan Malaysia. Ini yang penting. Saya tidak mau nampak kawan-kawan saya, saudari saya disadarkan rasa sakit lagi. Nah, kita mesti mau ada masa hadapan yang cemerlang. Terima kasih. Alhamdulillah.